Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini selamat bergabung di IIP Dharma Jaya. Pada kesempatan ini untuk Anda yang mahasiswa baru yang belum mempunyai akun dan belum akses juga ke LMS, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, ya. Yang pertama, pada kesempatan ini kita harus mengakses ke student.dharmajaya.ac.id. Nah, silakan rekan-rekan nanti masuk ke browsernya. Kemudian di portal student ini, ya, ini akan ada tampilan. Silakan nanti di username, diketik NPM-nya. Kemudian lanjutnya password juga diketik dengan NPM-nya karena Anda mahasiswa baru, ya. Untuk itu, setelah itu masukkan kode di atas, kode ini, ya, ya. Sama persis, ya. Kemudian di klik login, ya. Ini di portal student-nya. Kemudian kalau Anda ingin merubah password, silakan nanti masuk, ya, untuk security-nya setelah Anda masuk ke student tadi. Ya, tentunya karena tadi NPM, ya, jadi bisa diidentifikasi oleh orang lain. Nah, di sini ada fasilitas untuk ubah password. Silakan nanti Anda ubah password. Ya. Ya. Jadi, masukkan password barunya, kemudian selanjutnya password baru dikonfirmasi yang sama, kemudian Anda klik ubah password. Nah, ini nanti otomatis tersimpan. Selanjutnya, untuk proses pembuatan akun di Dharma Jaya, rekan-rekan sekalian bisa masuk ke browser melalui alamat, ya, inet.dharmajaya.ac.id. Nah, ini nanti setelah itu Anda akses, ya. Nah, setelah masuk ke portal ini, ya, nanti Anda diminta untuk memasukkan, ya, data-data yang di sini, ya. Ada username, password, dan seterusnya. Contoh ini, Anda masukkan username-nya, ketik NPM Anda, kemudian untuk password di sini diminta tahun, ya, tahun, kemudian bulan dan tanggal, ya, tanggal kelahiran Anda, ya, tanggal kelahiran Anda. Kemudian nanti diklik login. Ya. Nah, ini untuk akun Dharma Jaya. Nah, verifikasinya untuk pendaftaran email Dharma Jaya-nya, nah, silakan nanti Anda masukkan data-data dengan mengklik daftar, ya. Kemudian data user internet ini, ya, penggunaan fasilitas ini Anda isi untuk rubah, ya, username NPM-nya, tentu NPM Anda, silakan, ya. Ini yang defaultnya, kemudian passwordnya nanti menggunakan teks atau gabungan, ya, karakter atau numerik supaya sulit dibaca orang lain. Kemudian tipe usernya di sini mahasiswa, karena Anda mahasiswa, ya, pilih yang mahasiswa. Ini itu, ya. Selanjutnya sama, ya, untuk pendaftaran nama depan, nama belakang. Nanti, nah, di sini ada nama emailnya, ya. Ini nama saja, karena di belakang udah otomatis titik dot, ya, titik atau dot. NPM Anda nanti diikuti @mail.dharmajaya.ac.id. Ini otomatis, ya, karena tadi NPM yang Anda masukkan di awal. Jadi di sini nama emailnya, nama Anda, ya, nama pendek atau nama panggilan Anda yang mudah diingat. Ini itu, kemudian masukkan passwordnya. Ya. Nah, terakhir baru diklik simpan.
admin itu untuk proses pendaftaran email Dharma Jaya, ya, supaya Anda bisa akses ke LMS nantinya. Nah, setelah terdaftar, ini baru status dalam proses ya. Jadi ada listnya, ini emailnya, email Anda yang baru yang sudah terdaftar. Kemudian ini passwordnya, ya, password Anda. Kemudian di sini statusnya proses. Nah, kalau ada status selesai, nah Anda bisa login, gitu ya. Jadi login dan masuk ke email melalui email untuk masuk ke LMS nantinya bisa digunakan. Ini itu. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita untuk akses LMS? Ya. Tahapan ini sampai akses saja ya, nanti untuk materi selanjutnya lebih dalam di materi LMS kita akan masuk ke film berikutnya. Nah, untuk masuk ke akses LMS, rekan-rekan sekalian, learning management system untuk pembelajaran Anda, jadi Anda kuliah menggunakan, karena kita hybrid ya, jadi menggunakan ini juga ya sebagai kontrol pembelajaran ya. Jadi tidak tatap muka, jadi kalau Anda bisa langsung akses materi, download, upload ya, share atau chat ya, nanti ada semua fasilitas bisa, baik absen dan seterusnya. Jadi itu bisa dilakukan menggunakan LMS dharmajaya.ac.id dengan platformnya Moodle ya. Itu silakan nanti di ketik ya alamat URL-nya. Oke. Nanti setelah Anda ketik ya di browser Anda menggunakan Mozilla atau Internet Explorer atau yang lainnya ya, silakan. Nah, nanti seperti ini tampilan awal. Nah, di sini diminta username-nya ya, nama bisa nama Anda atau email yang sudah tadi di terdaftar ya, yang sudah terdaftar di akun Dharma Jaya. Anda ketik email akun Anda yang lengkap di sini, kemudian nanti baru masukkan passwordnya tadi. Ya. Kemudian kalau ini di komputer Anda, remember ya username. Ya. Kalau di komputer orang lain nggak usah, kalau di komputer Anda private Anda nggak mau ketik lagi ya checklist, kalau nggak usah. Oke, kemudian baru klik login. Nah ini kalau berhasil sudah terdaftar, nanti otomatis Anda akan masuk ke dalam halaman portal LMS. Nah ini tampilan ya, tampilan view-nya. Menubar LMS-nya ada home, kategori, nanti ada panduan, bantuan, dan seterusnya. Kalau panduan bisa Anda baca atau akses lebih lengkapnya di sini ada. Kategori juga begitu ya, nanti di sini ada ilmu komputer, ekonomi, dan seterusnya. Ya. Itu kalau home nanti ke halaman depan. Dan di sini wajah Anda atau foto atau user yang akses ya Andanya. Mungkin itu ya, ini menggunakan bahasa, akses bahasa pilihannya. Mungkin itu yang bagian atas ini ya, bagian atas. Ini yang dashboard untuk sebelah kirinya tampilan. Apa saja file-file yang di menu yang bisa Anda akses sama dengan di halaman bawah itu contohnya. Nah, gambaran kursus ya, ini maksudnya materi yang dapat Anda akses ya. Ini yang sedang berlangsung ya, nanti kalau diklik yang masa lalu dan seterusnya, ini yang akses terakhir, ini berdasarkan daftar atau list atau tampilan. Nah, ini yang nama ya, nama dosennya dan nama mata kuliah, biasanya nama mata kuliah lengkap yang benar ini ya. Ya ini belum diplot ya, ini belum diganti oleh dosennya ya. Nah yang benar seperti ini ya, ini ada tahun ajar, kemudian ada Rabu ya,
jamnya, kemudian ada kelas, ya, ada kode mata kuliahnya, kemudian ada mata kuliah dan nama dosennya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada sesi saat ini. Nanti untuk sesi berikutnya, untuk akses dalam materi LMS-nya, kita akan bisa pelajari LMS lebih dalam lagi. Untuk saat ini, untuk akses demikian, nanti bisa Anda log out. Ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat belajar dan selamat akses dan bergabung di LMS Dharmajaya, ya, melalui lms.dharmajaya.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.